Kalau komik yang tadi namanya Melon, mungkin kalau yang ini namanya Jamblang. Nah, ini dia komik kita berikutnya. Nama saya Chandra Danesa. Saya mahasiswa di suatu universitas swasta di Jakarta. Hobi saya di lebih ke musik sih kalau hobi. Tapi penikmat, enggak pemain. Terus di bidang ini stand up comedy, baru ini hobi baru. Inilah Chandra. Di Jakarta ini, bagi orang Jakarta, di Jakarta ini banyak nama daerah yang aneh, tau gak? Nama daerahnya aneh itu imbasnya ke tukang ojek yang baru ngojek. Contohnya di sono deket daerah Tangerang sama Cipondo ada namanya Gondrong. Lu bayangin men, lu mau ke Gondrong naik ojek. Bang, ojek sampai Gondrong. Naik ya kan. Lu jalan 4 bulan, 5 bulan sama kayak Gondrong lu baru turunin men. Lama. Jauh Gondrong kalau kayak gitu. Ada yang lebih gawat lagi men. Dekat Gondrong itu gak jauh dari Gondrong, lu jalan lagi dikit. Ada namanya daerah namanya Mencong. Itu gawat lagi. Ini ditanya ojek lagi, abangnya Gondrong tadi ya. Bang, ojek sampai Mencong ya kan. Naik. 4 jam, 5 jam pegel duduknya Mencong begini. Baru diturunin. Gawat men, kasihan tukang ojek. Dan banyak, ada Tambun, Buncit. Itu lu bayangin tukang ojek jadi apa? Gondrong, Buncit, Tambun, ya kan? Ada lagi Pesing ya kan? Wah. Nama saya Chandra Nesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Chandra. Kamu punya bakat. Punya bakat dan sudah melakukannya dengan lumayan. Tapi ada saran bahwa dunia stand up comedy, being a comic itu adalah menjadi artis ya. Dan bagi artis, nama kita, nama panggung kita merupakan investasi. Jadi sebaiknya jangan pakai Chandra saja, karena Chandra banyak kan. Banyak, kebanyakan perempuan lagi. Ya, iya. Chandra. Ya. Chandra apa gitu, misalnya Chandra Tuyul atau Chandra apa, ya kan? Pokoknya kamu temukan lah, ya kamu kreatif kok. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Chandra.